Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Ahsanul Ilmi. Di video kali ini saya ingin berbagi cara membuat blog atau blogger melalui HP Android. Baik, bagi teman-teman yang ingin membuat blog, silakan simak video ini sampai dengan selesai. Pertama-tama kita buka Google atau Google Chrome, lalu kita cari di penelusuran blogger. Lalu kita pilih yang paling atas, yang ini, Create Your Blog. Lalu kita pilih akun Google yang akan kita gunakan. Kita pilih garis 3 pojok kiri atas. Lalu kita pilih buat blog. Selanjutnya kita tulis nama blog yang akan kita gunakan. Di sini saya akan memberi contoh nama blognya adalah Edu Tutorial. Jika sudah, kita pilih berikutnya. Lalu kita tuliskan di sini alamat blog kita. Nah, kita silakan cari alamat blog yang tersedia. Misalnya di sini saya akan menulis Edu Tutorial. Tidak tersedia ya alamat blognya. Saya akan menambahkan angka 26. Ya, tersedia. Maka saya akan menggunakan alamat ini. Selanjutnya kita pilih simpan. Baik, kita sudah selesai dalam membuat blognya. Selanjutnya di sini di garis 3 paling pojok kiri atas itu bisa kita klik. Di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita lihat informasinya. Misalnya di sini penghasilan. Untuk penghasilan dari blog ini bisa kita klik di sini. Oke, monetisasi blog Anda dengan AdSense. Lalu kita bisa mempelajari lebih lanjut terkait dengan monetisasi blog ini. Selanjutnya kita pilih lagi di garis 3 pojok kiri atas. Kita akan melihat tema. Di sini saya akan pilih tema. Dan di sini ada beberapa pilihan untuk temanya. Di sini saya akan memilih Contempo-like yang akan saya gunakan untuk tema ini. Saya pilih sesuaikan. Nah, di sini teman-teman bisa menghapus atau mengganti gambarnya, tetapi saya tidak akan merubah gambar ini. Kita back. Selanjutnya saya akan memilih pojok kiri kanan atas lagi garis 3. Saya akan membuat postingan ya. Kita akan membuat postingan baru. Kita pilih postingan baru. Nah, di sini misalnya contohnya saya akan membuat judulnya di sini adalah cara merubah teks menjadi video. Saya tulis judulnya di sini. Lalu di sini saya akan menambahkan informasi terkait dengan cara merubah teks menjadi video ini. Ini hanya contoh saja ya. Jika sudah kita ketik informasi terkait dengan cara merubah teks menjadi video ini. Lalu langkah selanjutnya di sini ada pilihan untuk merubah tulisan. Lalu ada juga di sini untuk merubah font. Selanjutnya di sini ada juga untuk merubah paragraf atau tulisannya. Jika semua sudah dirasa cukup, lalu kita pilih tanda ini, kita publikasikan. Lalu kita pilih konfirmasi. Selanjutnya saya akan memilih garis 3 pojok kiri atas ini. Lalu kita scroll ke bawah, kita lihat blog. Baik, ini adalah tulisan yang telah kita posting melalui blog kita. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Cara membuat blog. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.